Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan video tentang cara kita mendownload channel ya, mendownload channel, mendownload video yang ada di YouTube. Nah, ada aplikasi yang menarik namanya 4K ya, 4K download. Jadi namanya 4kdownload.com. Jadi teman-teman silakan mendownload di sini ya, download content from YouTube. Nah, ini bagus banget. Misalnya di channel tersebut ada 1000 video, itu bisa di-download dengan sekali klik 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 klik. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa cari langsung ke sini, langsung ke 4kdownload.com dan ambil yang ini. Get 4K video download. Nah, thank you Kozim. 4K. Nah, di sini ada 78,7. Kemudian teman-teman install seperti biasanya. Tinggal diklik klik klik sampai habis ya. Nah, ini termasuk bagus ya. Ini produknya, kita lihat websitenya dulu ya. Nah, ini download content from YouTube. Nah, aplikasi ini termasuk bagus. Go Premium. Jadi, teman-teman bisa membeli yang premiumnya untuk melepas batasannya gitu kan. Nah, jadi belilah yang premium. Nah, kita langsung ke aplikasinya. Nah, di sini high quality katanya kan, try to free. Jadi kalau kita mencoba itu gratis teman-teman, gratis teman-teman. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Ini aplikasinya 4K video download. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan tampilan yang sederhana namun sangat mantap sekali. Di sini ada file, ada download, ada tools, ada help. Cara penggunaannya adalah teman-teman buka dulu YouTube-nya ya, YouTube-nya. Misalnya YouTube-nya ini tentang ini YouTube Alibata misalnya kan. Jadi YouTube Alibata. Nah. Jadi ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian teman-teman copy bagian atasnya, copy. Kemudian teman-teman masuk ke sini. Kemudian kita pastikan. Nah, kita klik paste, dia langsung parsing. Dan ini membutuhkan waktu untuk parsingnya tergantung dari video di ini di channel orang tersebut. Nah, misalnya kalau dia itu semakin banyak videonya biasanya semakin lama untuk parsingnya gitu. Jadi artinya parsing ini dia itu men-scan mulai dari data judul, berapa jumlah size-nya, nanti ketahuan gitu kan. Jadi bisa di-download. Nah, jadi seperti ini. Ini parsing channel 0 dari 89. Jadi video di channel Alibata itu ada 89 video. Nah, teman-teman semuanya yang mau belajar gitar ya kan, bisa langsung ke Alibata gitu kan, dan bisa disimpan dan bisa belajar sendiri di rumah gitu kan. Nah, di sini ada parsingnya, ada parsing. Ini bakalan lama nih. Ini masih lama nih. 0 belum, 1 aja belum lagi. Nah, jadi nanti bakalan selesai. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau download tuh kan biasanya pakai IDM ya, satu-satu gitu download. Ini masukkan ke save from ya kan, satu-satu. Nah, kalau ini langsung paste 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 selesai. Nah, jadi tinggal tinggal copy aja. Misalnya teman-teman itu mau download playlist. Nah, link playlist di download. Link playlistnya diambil, kemudian teman-teman download. Nah, gitu. Nah, ini baru 3 ya. Nah, baru 3. Stop parsing aja nanti ya. Stop parsing. Siap. Nah, jadi kita ambil 6 aja ya. 6 konten, karena kalau banyak-banyak nanti susah. Nah, di sini ini ada alamatnya, ini ada waktunya ya, ini ada judulnya gitu kan. Nah, di sini ada download videonya ya kan. Di sini ada formatnya, mau format apa gitu kan. Di sini ada kualitasnya. Jadi semakin tinggi semakin bagus, dan tentunya semakin bagus dia akan menghabiskan size yang besar juga teman-teman semuanya. Nah, di sini download subtitlenya. Nah, di sini cost ini merupakan tempat penyimpanannya. Nah, baru kita nanti kita download seperti ini. Kita klik download, dia akan mendownload gitu. Ini ada 10 MB.
dan dia akan sampai selesai gitu kan. Di sini ada Noah, ada Opik, ada Gadabrol, ada DIY. Ya, main bagus ya. Bukan main lagi, tapi ini udah bagus ini. Nah, ini kita bisa pause kan, misalnya kita mau mau ee atau mau apa gitu kan. Nah, ini kita hapus saja untuk contoh ya, remove dan as again. Remove. Oke, remove. Kita ambil dua aja supaya apa? Supaya cepet. Nanti lama. Nah, ini kita tahu 10,4 MB. Nah, lumayan ya, lumayan. Nih kita hapus saja dengan satu aja. Nah, jadi teman-teman semuanya yang berminat dengan aplikasi ini langsung aja download ya. Nah, download ini kan ada yang ini, yang gratisnya ada. Kalau mau yang premiumnya agak bagus itu. Nah, terus oke, tinggal paste aja, kita kopikan yang dari sini, dari YouTube. Dari YouTube kemudian kita paste kan gitu. Remind me later. Ini tergantung dari kecepatan komput apa internet teman-teman semuanya ya. Kalau semakin kencang dia semakin bagus. Cuman ini di bawah IDM ya, biasa kecepatan-kecepatan kayak gini. Kalau IDM kan emang kenceng banget gitu kan. Nah, 30 33 10. Nah, di sini ada pause all, remove, delete file, paste link, open link browser. Nah, kita tunggu sebentar lagi ya, 30 second lagi. Lumayan lama ya, padahal ini internetnya bagus loh. Ush, ancur pingnya ya. Di home kayak gini sekarang nih, kacau. Gak apa-apa, kita biarkan aja. Sebentar lagi selesai. forkdownload.com 3 Mbps. Nah, jadi teman-teman semua, ini sudah selesai, jadi jadinya nanti seperti ini. Nah, Opik, jadi kita tinggal show in folder saja. Dan kalau udah di sini dia, nah ini dia, ini filenya nggak jadi tadi ya, karena udah dihapus ya. Opik bila waktu telah berakhir, apakah ini bisa diputar? Tentu saja bisa ya. Nah, bisa kan? Ah, bisa. Jadi teman-teman enak ya kalau pakai aplikasi ini. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di Kejar TV dan bagikan video ini kalau bermanfaat, dan komentar ya, komentar di bawah ini. Oke, bye-bye.